Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam. Saudara, KPU Batam menetapkan daftar pemilih sementara sebanyak 896.342 orang. Naiknya jumlah DPS untuk pilkada ini dari DPS pemilu lalu karena adanya pemekaran TPS dan pemilih baru, baik pemilih yang pindah domisili ataupun pemilih pemula yang sudah bisa menyalurkan hak pilihnya. Komisi Pemilihan Umum Kota Batam menetapkan daftar pemilih sementara DPS untuk pemilihan kepala daerah 2024 sebanyak 896.342 orang. Terdiri dari 447.407 pemilih laki-laki dan 448.935 pemilih perempuan. Penetapan DPS tersebut berdasarkan hasil coklit yang dilakukan oleh 3.403 patarli dalam kurun waktu sebulan, yakni mulai 24 Juni hingga 24 Juli 2024. Sementara jumlah tetap pemungutan suara atau TPS untuk Pilkada 2024 sebanyak 1.821 TPS. Bertambahnya jumlah pemilih dan TPS dibandingkan hasil pemetaan sebelumnya, dikarenakan adanya pemekaran TPS dan pemilih baru, baik pemilih yang pindah domisili atau pemilih pemula yang sudah bisa menyalurkan hak pilihnya. Banyak variabel ya. Ada, kalau coklit kan tentu ada pemilih yang tidak memenuhi syarat karena sudah memutar dunia, mungkin karena keadaan atau pindah domisili, mungkin sudah menjadi anggota TNI atau Polri gitu ya. Nah itu sudah dilangsungkan prosesnya pada saat itu. Ada juga pemilih baru. Nah, jadi dengan dinamika atau variabel-variabel data tadi, data ataupun daftar pemilih sementara kita bertambah sekitar 6.100 dari data hasil sensus. Masyarakat dapat memeriksa dan memberikan masukan melalui situs cekdptonline.kpu.go.id atau langsung ke KPU dan badan ad hoc di tingkat kecamatan dan kelurahan. Demikian Bang Usyalendra melaporkan dari Batam.